Welcome to my channel. Sebelumnya jangan lupa ya klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini dan dapat melihat update video terbaru aku. Kita mau di sana ya, yang ini ya, besar lagi ya. Apa yang di sini? Gue udah sampai di Jogja dan ini adalah tempat pertama untuk gue wisata. Yuk kita lihat-lihat apa aja yang ada di sini yuk. Cus, mari. Kembali lagi bersama gue di Lingling Channel. Nah sekarang gue lagi mau menuju Jogja dari Semarang ya. Dan ini gue lagi di rest area. Kita pada mau makan dulu. Nah guys, singkat cerita, gue udah sampai di Jogja. Dan selama gue di Jogja, gue menginap di rumah bude dan pakde gue. Bude gue bernama Bude Endang. Tempat wisatanya itu di daerah Gunung Kidul. Jadi kalau misalkan di Jakarta itu seperti apa ya? Seperti puncak lah gitu. Di sini itu dingin banget kalau malam ya. Kalau siang panas tapi nggak sepanas yang kayak kemarin di Semarang. Nah guys, kita udah sampai nih ke tempat wisatanya. Nah ini dia nama wisatanya, Lembah Desa Pulutan. Ini dia tempat pembelian tiket masuknya. Untuk tiket masuknya murah banget guys. Ini hanya Rp5.000. 5.000 perak. Udah dapet teh poci. Di Jakarta tuh belum pernah gue nemuin tiket masuk wisata harga 5.000 perak, Rp5.000, dan dapat teh poci. Belum pernah ada ya yang gue tahu. Nah ini kan setiap karcis ada nomornya tuh, kayak gini kan 18. Nah itu berarti kita ambil teh pocinya di warung nomor 18, seperti itu guys. Ternyata beginilah tempat wisata Lembah Desa Pulutan ya. Tuh jadi di sini ada gazebo-gazebo ya di atas sawah. Ini juga ada warungnya. Jadi kita bisa beli makanan di sana. Seperti yang tadi gue bilang, setiap karcis itu ada nomornya dan nomornya itu adalah nomor warung-warung yang ada di situ tadi ya guys. Nih di sini. Nah, itu nanti ada nomor-nomornya. Jadi kita tukarkan. Jadi ini kita tukarkan dengan teh di kios nomor 18 roda 2. Tuh udah ditandain guys. Tuh. Kiosnya paling ujung sepertinya. Ini aja kiosnya nomor 9. Jadi nanti kita disaung-saung seperti itu, nanti minumannya dianterin guys, atau pesan kita makanan yang lain tuh dianterin. Masih sekolah kelas berapa sekolahnya? 3.000. Sekolahnya kelas berapa? 7.000.
Oke, sampai di sini dulu vlog gue di lembah desa Pulutan ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan inilah hasil foto jika berfoto di lembah desa Pulutan. Sampai ketemu lagi di vlog gue berikutnya. Bye-bye.